Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf menyebut bahwa pihaknya siap menampung dan mendidik seluruh santri Pondok Pesantren Al-Zaitun setelah kepolisian resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong di Bareskrim Polri. Gus Yahya juga menyebut bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku karena polemik ini dinilai merupakan permasalahan yang rawan bagi publik. Ulama sendiri, kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya, kami siap. Di NU ini ada banyak lembaga pendidikan yang siap untuk itu. Saya kira organisasi yang lain juga siap. Ya. Jadi tidak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini. Pemerintah juga saya kira sudah melakukan antisipasi dan persiapan-persiapan apapun hasil dari proses hukum ini nanti.